Oke, kali ini gue bakal sharing seputar Mobile Legend. Nah, mungkin buat kalian yang nggak punya squad, pasti kadang iri gitu ya ngeliat teman-teman kalian pada punya squad gitu ya, keren-keren gitu ya, di profilnya ada kuning-kuningnya gitu ya, kayak gini ya. Keren gitu ya, kepo banget gitu ya. Nah, tapi kalian nggak bisa nih join squadnya, kalian nggak bisa join squad, kalian nggak punya squad. Soalnya kalau misalnya join di sini nggak bisa, nggak bakal di accept gitu ya. Ataupun juga kalau misalnya kalian mau join di sini yang lagi open member squad, biasanya mereka butuh persyaratan gitu, sesuai yang di mau sama yang punya squad gitu ya. Dan itu akan lama banget kecuali kalian punya teman yang baik yang mau invite kalian di squad dia gitu ya. But di sini gue bakal sharing buat kalian yang pengen join squad, pengen punya squad, pengen keren-kerenan di profil kalian di sini gitu ya, ada nama squadnya gitu biar keren dilihat di teman kalian. Kalian bisa ikutin cara gue ini, caranya instan. Oke, langsung aja, just check it out. Nah, hal pertama yang harus kalian ketahui di sini adalah, coba deh kalian lihat di sini. Di sini ada yang namanya ID Squad ya. Nah, ID Squad ini biasanya terdiri dari 6 ataupun juga 7 angka ya. Nah, jadi tipsnya itu kalian mesti masukin nanti di pencarian, di kolom pencarian, ketik aja 7 atau 6 angka random, dan nanti kalian bakal nemuin squad random. Kalian cari yang tanpa persyaratan gitu. Nah, di sini kan ini ID-nya ada sekian dan player-nya ada 4. Cuman ini membutuhkan persyaratan. Jadi di sini kita nggak bisa join. Kalian cari aja lagi gitu ya. Sampai nanti kalian ketemu squad yang tanpa persyaratan. Oke. Langsung gitu kita cari lagi. Oke, kalian juga bisa cari atau milih negara wilayah kamu gitu ya, buat menyesuaikan squadnya di daerah mana. Bisa contohnya di Jepang, di Iran, Indonesia, Malaysia, ataupun juga Myanmar ya. Gue suka kesel banget ketemu tim Myanmar, anjir. Oh, straight boss kalau ketemu Myanmar, kampret dah. Oh, ini dia Myanmar. Kita tes aja ya, kita cari squadnya. Jangan lupa 6 ataupun juga 7 angka. Oke, kita cari lagi sampai nanti ketemu yang tanpa persyaratan juga membernya masih terbuka gitu ya. Nah, ini terbuka Ivan Warrior Pro ya, ID-nya sekian. Cuman sayang playernya udah full ya, udah 9, udah max, jadi kita nggak bisa. Tapi kita bisa simpen ID ini buat cadangan kalau misalnya nanti pas kita cek dia berkurang membernya, jadi kita bisa tetap pakai. Nah, ini akhirnya kita ketemu, ini ID-nya dan playernya ada 6, jadi kita bisa join di sini. Syaratnya level 30 ya. Sayang sekali gue masih level 23, jadi gue nggak bisa. Cuma untuk kalian yang pengen join, mungkin bisa join di sini. Gue screenshot dulu ya, buat nanti buat cadangan kalau misalnya gue udah level 30 ataupun gue mau masuk ke squad tersebut nanti, jadi gue gak capek-capek lagi nanti gitu. Gue udah punya screenshotannya buat masuk lagi. Oke, kita cari lagi gitu ya. Nah, ini juga ada idaman mertua. Jadi sekian, dan playernya udah max.
kalian tidak membutuhkan tanggapan ya. Kalian bisa masuk di sini sih sebenarnya. Cuman masih kita simpen aja, nggak apa-apa buat cadangan kalau misalnya nanti membernya udah berkurang kita bisa join di sana. Kita simpen aja. Kita cari lagi sampai nanti ketemu. Nah, ini dia ketemu. BT Black Duty. Jadi sekian tiernya 8 dan tidak memenuhi syarat. Menurut syarat ya level 15 tidak membutuhkan tanggapan. Oke, gue bisa masuk di sini, tuh kan? Selama sekarang adalah anggota squad. Sekarang kita udah masuk. Bisa dilihat statistiknya di manajemen squadnya juga. Kalau micat juga udah muncul gitu, kuning-kuningnya gitu di samping nickname kita gitu ya. Jadi kita bisa pamer-pameran juga sama teman kita kalau misalnya kita udah masuk squad. Oke, itu dia tips dan triknya. Semoga kalian cepat punya squad. Dan ini tidak untuk buat kalian yang pengen cari squad aktif, pengen cari squad yang mabar aktif, nge-push rank gitu, bukan ya. Karena tips ini cuma buat kalian yang pengen join squad tapi kebetulan gak punya squad dan ya begitulah. Cuma buat gaya-gayaan aja biar muncul di profil dan juga di samping nickname kalian. Yup, kali ini gue bakal share berikut beberapa ID squad yang udah mati gitu ya membernya. Udah pada gak aktif maksudnya, sorry. Yang udah gue simpen, udah gue screenshot, ya mungkin kalian bisa gunain dan bisa kalian pakai, bisa kalian masuk di squad ini. Oke, ini dia screenshotnya. Silakan yang mau join. Check it out. Yep, itu dia beberapa ID squad yang udah gue simpen dan gue screenshot di handphone gue ya. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga cepetan punya squad juga. Thanks for watching. Don't forget for like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya.
Okay, see ya. Bye-bye.